Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Topik kita pada hari ini tentang stres. Sepanjang kita duduk di rumah untuk memutuskan rangkaian COVID-19, hampir semua orang mengalami stres. Tapi, apa sebenarnya definisi stres ni? Stres adalah tekanan yang dihadapi oleh kita berikutan peristiwa yang berlaku. Contohnya macam korang banyak kerja yang bertimbun, lepas tu tarikh deadline sangatlah dekat. Jadi situasi macam itulah yang menyebabkan kita stres. Pernah tak korang rasa sakit kepala, tak ada motivasi, tak boleh fokus dan rasa nak asingkan diri daripada orang lain? Sebenarnya inilah antara kesan yang dihadapi oleh seseorang apabila mengalami stres. Stres ni bukan sahaja boleh pengaruhi emosi kita, tapi ia boleh pengaruhi tingkah laku dan badan kita. Antara kesan terhadap emosi adalah perasaan gelisah yang suka dikawal, tidak bermaya, cepat marah, kurang atau tidak ada motivasi dan perasaan sedih yang melampau. Stres juga boleh beri impak negatif kepada badan kita. Kita akan rasa sakit kepala, lenguh badan, pening kepala, sakit dada dan penat yang melampau. Dari segi tingkah laku, stres boleh menjadikan seseorang terpendiam, pemarah, kurang atau lebih selera makan dan ingin mengasingkan diri daripada orang lain. Semua kesan yang disebut tadi akan menjejaskan aktiviti harian kita. Jadi, macam mana kita nak tangani stres ni? Yang pertama, korang perlulah buat jadual harian untuk memudahkan aktiviti korang. Tapi, kalau korang bukan jenis komit dengan jadual seminggu, korang boleh start dengan buat jadual sehari sebelum. Start slowly supaya korang tak rasa terbeban dengan jadual yang korang buat tu. Seterusnya, kita boleh lakukan senaman untuk tenangkan fikiran dan kurangkan rasa gelisah. Contohnya macam bermain basikal, berjoging dan main tali skipping. Mungkin korang boleh luangkan masa setiap hujung minggu selama 30 minit untuk bersenam. Selain itu, kita perlu mendapatkan tidur dan rehat yang mencukupi supaya keesokan harinya tiada sebarang gangguan yang berlaku. Paling penting sekali, sebenarnya kita perlukan tidur sekurang-kurangnya 6 hingga 7 jam sehari. Kalau ada antara korang atau kenalan korang yang tengah mengalami stres, cuba korang luangkan sedikit masa korang untuk tanya tentang keadaan mereka. Tapi, kalau tak selesa dan perlukan sokongan, korang boleh walk-in ke klinik kesihatan yang menyediakan sesi kaunseling ataupun pusat kesihatan mental masyarakat yang dikenali sebagai Mentari. Mentari ni ada dekat setiap negeri tau. Kalau korang nak tahu lebih banyak info tentang diorang, korang boleh google tentang Mentari ni. Untuk penutup kita pada hari ini, saya ingin berpesan hiduplah dengan gaya hidup sihat dan hindari stres. Take your time to rest and come back to fight for your future. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.